klaim-klaim wajar diucapkan oleh politisi. Seiring dengan perkembangan zaman, ya, orang sudah mulai merasa klaim itu menjadi tidak penting jika pada saat yang sama orang dengan mudah bisa menyodorkan data. Gitu, ya. Buat saya secara politis, klaim yang disampaikan oleh Ketua Demokrat AHY itu berdampak negatif untuk dirinya. Ya. Alih-alih kemudian dengan itu dia bisa mengangkut lebih banyak pendukung Jokowi untuk kemudian masuk dalam gerbong Partai Demokrat, dengan justru mengklaim sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau data, dia justru mungkin akan mendapatkan antipati, ya, dari pendukung Jokowi. Padahal kita tahu betul banyak pihak yang merasa bahwa 2024 itu sosok Jokowi masih punya pengikut yang cukup banyak. Karena itu kemudian banyak orang berkepentingan untuk membangun kedekatan dengan Pak Jokowi agar kemudian bisa mendapatkan efek elektoral, gitu ya, bagi partainya. Bisa dinyatakan quorum dan sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Intinya apa? Terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan, atau uang, money politics, kekuatan uang dan kekuatan politik itu menjadi satu. Klaim-klaim wajar diucapkan oleh politisi. Seiring dengan perkembangan zaman, ya, orang sudah mulai merasa klaim itu menjadi tidak penting jika pada saat yang sama orang dengan mudah bisa menyodorkan data, gitu, ya. Buat saya secara politis, klaim yang disampaikan oleh Ketua Demokrat AHY itu berdampak negatif untuk dirinya, gitu, ya. Alih-alih kemudian dengan itu dia bisa mengangkut lebih banyak pendukung Jokowi untuk kemudian masuk dalam gerbong Partai Demokrat, dengan justru mengklaim sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau data, dia justru mungkin akan mendapatkan antipati, ya, dari pendukung Jokowi. Padahal kita tahu betul banyak pihak yang merasa bahwa 2024 itu sosok Jokowi masih punya pengikut yang cukup banyak. Karena itu kemudian banyak orang berkepentingan untuk membangun kedekatan dengan Pak Jokowi agar kemudian bisa mendapatkan efek elektoral, gitu ya, bagi partainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.